gak jadi gak enak sama Rafa. Gimana ya? Udah gak apa-apa, Dep. Lagian gara-gara Rafa sama Ali, hantu burung itu jadi muncul di kampung ini. Gak jelas kan? Aku yakin bukan sama mereka. Hantu itu jadi muncul. Duh, Adam. Kamu gak usah ngomongin hantu terus dong. Kamu mau kalau hantu itu muncul di depan kamu? Wah, gitu. Mau? Enggak. Makanya jangan ngomongin hantu terus. Muci, itu apaan, Muci? Gak ada apa-apaan. Jadi di sana ada kayak orang-orang gitu. Gak ada apa-apa, Dam. Jangan-jangan. Kamu gak usah lebay deh. XL. Tuh, mana nih? Semoga masih bisa selamatin ya. Iya, tapi kalau udah gini sih susah dicarinya. Pasti kita masih bisa kok nyari bukunya. Jangan putus asa ya. Iya bener. Ya, tapi udah hangus setengah. Gimana nih? Udah gak apa-apa. Yang penting kan gak kebakar total. Ini masih oke. Apa dengan kita kasih buku ini ke hantu itu, hantu itu bisa pergi? Gak tahu, kan kita belum coba. Pokoknya kita harus coba dulu ya. Benar tuh, Li. Udah, kita kasih aja dulu bukunya ke hantu itu. Daripada kita penasaran. Oke, aku setuju tuh. Gimana kalau kita kasih buku hangus ini ke hantu manusia burung? Kak, emang harus ketemu hantunya langsung? Rafa takut. Ya iyalah, kalau enggak gimana caranya? Tapi serem, Kak. Aku takut. Aku gak usah ikut ya. Rafa, kamu gak usah takut. Kan kita berempat, ya kan? Ya udah deh, aku ikut. Semoga hantunya gak apa-apain kita. Mana ya manusia berkepala burung itu? Rafa, kau banyakin doa aja. Aku tahu yang kamu mencari itu. Kamu mau buku ini kan? Tapi tolong jangan ganggu kita lagi ya.